目にもの見せてやる。Assalamualaikum dan bertemu lagi kita di dalam Noro Noro TV. Di kesempatan ini aku nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua nakama Noro Noro TV dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Dan kepada semua viewer video ini, kami mengharapkan hampa dapat bantu kami dengan cara like, subscribe dan share video ini supaya kami dapat berkembang dengan lebih maju lagi. Segala jasa baik anda sangat dihargai. Okey, topik kita hari ini kita nak semak sikit pasal satu watak dalam Naruto. Watak yang agak misteri dari segi personaliti dia, iaitu Aburame Shino. Secara ringkasnya, Aburame Shino ni adalah seorang shinobi yang berasal daripada klan Aburame. Klan Aburame ni adalah salah satu klan elit yang ada di dalam Konoha. Klan Aburame ni ada ability untuk menggunakan serangga. Mereka boleh menggunakan serangga ini untuk tujuan pertempuran ataupun tujuan pengintipan. Sebagai gantinya, serangga tersebut akan dibiarkan tinggal di dalam tubuh mereka dan dibiarkan makan cakera mereka. Dari segi penampilan, Shino ni nampak macam seorang yang agak cool. Kita boleh tengok dia pakai spek metal yang agak retro dan spek metal ni adalah trademark untuk klan Aburame. Dan dia pakai jaket yang agak tinggi sampai tutup mulut dia ni. Macam purdah tak purdah macam tu lah. Memang style lah. Kemudian dalam Naruto Shippuden pula, kita boleh tengok dia ni. Dia pakai jaket juga dan tambah satu lagi jaket dekat atas dan ada hoodie. Sebelum ni dia tutup mulut je lah. Ni dah melarat sampai ke kepala dah dia tutup. Dan dalam Boruto, kita boleh tengok dia masih lagi pakai spek mata yang menjadi trademark klan Aburame. Dan spek mata dia kali ni lebih besar. Dah macam cyclop dah dia. Power naik banyak gamaknya. Semasa zaman kanak-kanaknya, Shino ni membesar dengan seorang yang dianggap seperti abang, iaitu Aburame Torune. Dan Shino ni satu-satunya kawan yang dia ada adalah abang dia ni lah. Dia memang tak campur sangat dengan budak-budak kampung yang lain. Pada suatu hari, semasa diorang ni tengah bermain tangkap-tangkap kumbang, tiba-tiba Shimura Danzo datang ke rumah mereka dan berkata, "Hey, buat apa tu?" Rupanya, kedatangan Danzo ni bukanlah nak mengeratkan silaturahim di antara jiran-jiran, tapi ternyata untuk memutuskan ukhuwah di antara Shino dan juga Torune. Sebab apa? Sebab Danzo masa ni dia tengah rekrut kanak-kanak untuk masuk ke dalam Root Foundation. Semua klan yang ada secret teknik pada masa tu, macam klan Yamanaka, klan Uchiha dan klan Aburame, semua kena hantar wakil untuk join Root. Tapi untuk klan Aburame, mereka ni tak hantar lagi pun wakil untuk join Root. Dan Danzo berminat untuk rekrut Shino untuk masuk Root. Tapi Torune dia volunteer diri dia untuk join Root menggantikan Shino. Sebab dia rasa kalau Shino yang join Root, Shino akan kesorangan selama-lamanya. Dan ternyata lepas beritahu memang Shino dah tak jumpa lagi dengan Torune. Dia jumpa lepas tu pun lepas Torune di Edo Tensei oleh Kabuto. Dari segi perwatakan, perwatakan Shino ni agak misteri. Dia seorang yang pendiam dan memang tak banyak bercakap. Semasa dia menjadi genin, Shino ditempatkan di dalam tim 8 bersama-sama dengan Inuzuka Kiba dan juga Hyuga Hinata dan di bawah kendalian Kurenai. Semasa di dalam tim ni, Shino agak tak sebulu dengan Kiba sebabnya perwatakan mereka berdua ni agak berbeza. Sangat bercanggah lah. Seorang kuat bisik, seorang sangat pendiam. Tapi dengan Hinata pula, dia agak baik dengan Hinata. Dia selalu bantu Hinata untuk menjadi lebih kuat dan satu-satunya orang selain daripada Naruto yang berjaya untuk meningkatkan confidence level Hinata. Dari segi kekuatan, Shino ni antara yang kuat jugalah kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang sebaya dengan dia. Buktinya, kita boleh tengok semasa perlawanan saringan, semasa Chunin exam, perlawanan dia menentang Zaku. Dia relax je masa tu. Lawan senang je dia kalahkan Zaku tu. Saya injek teruk lagi member tu kena dengan Shino ni. Tangan Zaku yang masa tu digunakan untuk tembak-tembak angin, lepas lawan dengan Shino tu dah memang tak boleh digunakan dah sebab injured. Stage 3 Chunin exam, sepatutnya Shino ni berlawan dengan Kankuro tapi Kankuro dah give up masa tu, so tak jadi lawan. Tapi lepas tu, kita still boleh tengok lagi perlawanan di antara Shino menentang Kankuro ni masa Shino mengejar Sasuke yang mengejar Gaara di dalam insiden Konoha Crush. Dalam fight ni, kita boleh tengok sejauh mana kekuatan Shino. Dia beat Kankuro kot, ninja daripada Kampung Pasir. Dan macam kita tahu, Shinobi daripada Kampung Pasir Berdengung yang dihantar untuk join Chunin exam ni macam Temari, Kankuro, Gaara, tiga-tiga orang ni memang sangat kuat. Shino ni pun nampak macam dia confident untuk kalah Kankuro. Tapi at last, kita boleh katakan fight ni seri sebab Kankuro pun pingsan, Shino pun terkena racun dan terpaksa diselamatkan oleh ayahnya.
Dari segi intelligence pula, Shino ni agak above average lah berbanding kawan-kawannya yang lain, tapi taklah sampai level sama dengan Shikamaru. Dan benda ni kita boleh tengok semasa perlawanan dia menentang Kankuro, dia memang dah plan daripada awal yang dia akan masukkan serangga-serangga dia tu ke dalam puppet milik Kankuro supaya puppet tu tak dapat bergerak lagi dan dah dijamkan dengan jamming jutsu. Kankuro ni kalau dia dah tak dapat menggunakan puppet dia, memang dia dah tak dapat nak teruskan fight tu lah. Dan semasa perlawanan dia dengan Edo Tensei Torune, Torune ni ada cakap yang Shino ni never miss the details. Maksudnya Shino ni memang akan analisis lawan dia dan dia akan gunakan segala info mengenai lawan dia tu untuk menjadi advantage kepada diri dia. Dan satu lagi sikap yang menarik yang ada pada Shino ni adalah dia ni sangat kuat merajuk dan agak kuat berdendam lah. Contohnya, lepas pada time skip, Naruto balik ke Konoha, Naruto kenai Hinata dengan Kiba. Tapi Naruto tak boleh nak kenai Shino. So, Shino ni agak touching jugalah masa ni. Dan yang paling obvious adalah dia merajuk sebab dia tak dapat join team untuk selamatkan Sasuke. Sampai ketua lah dia memang nak merajuk pasal benda ni. Tapi pada masa ni, bukannya Shino tak diajak untuk join dalam team tersebut. Tapi Kiba kata, Shino join ayah dia ke secret mission. Secret mission apa? Tak diberitahu detail dia. Tapi betul ke Shino ikut ayah dia pergi secret mission? Ataupun Kiba yang tak mau ajak Shino untuk join dalam team tersebut? Yalah, sebab Kiba ni kadang-kadang dia jealous juga dengan Shino ni. Ha, hampa rasa macam mana? Cuba komen kat bawah. Sebab lain macam sangat Shino punya merajuk ni. Semasa perang dunia keempat menentang Madara, Shino dah bertemu dengan abangnya iaitu Torune yang dierotensikan oleh Kabuto dan mereka berlawan semasa ni. Tapi disebabkan Torune ni dia menggunakan serangga yang begitu beracun, klon Naruto yang ada dekat situ pun tak mampu nak melawan dengan Torune ni. Sebabnya bila Naruto menggunakan Rasengan ke atas Edo Tensei Torune, dia akan menyebarkan semua serangga-serangga yang beracun tu terhadap orang-orang di sekeliling dia. Pada masa ni, hanya Shino saja yang mampu untuk berlawan dengan Torune sebab dia saja yang familiar macam mana serangga beracun milik Torune ni berfungsi. Tapi dia tak boleh nak gunakan serangga milik dia sendiri sebab serangga milik Shino ni tak memiliki antibody untuk melawan racun yang dimiliki oleh serangga milik Torune. So apa yang dia buat adalah kita kena throwback sikit, kembali ke zaman kanak-kanak Shino. Selepas saja Torune join Root Foundation, Shino dah takkan berjumpa lagi dengan Torune, tapi dia nak ada kenangan dengan Torune lagi. So, dia ambil racun yang ada pada serangga Torune dan dia letakkan pada serangga milik dia sendiri dan dia biarkanlah serangga yang ada antibody terhadap racun tersebut. Tapi Shino ni, dia bukanlah pengguna teknik serangga beracun unik macam Torune ni. So, dia tak bolehlah nak biarkan serangga yang ada antibody racun tadi di dalam badannya sebab kalau tak, berbuihlah mulut dia nanti. Matilah dia pun. Sebagai preparation sebelum berperang di Perang Dunia Keempat tu, Shino dah buat 10 ekor serangga yang ada antibody racun tersebut dan dia simpan dalam poket dia. Dia akan gunakan bila tiba masanya lah. So, semasa berlawan dengan Torune ni lah masa yang paling sesuai untuk gunakan serangga tersebut. So, apa yang dia buat? Dia biarkan serangga tersebut dekat tempat yang tengah berlawan tu tanpa Torune sedar. Dan bila dia berlawan dengan Torune, dia pun gunakan serangga yang ada antibody ni. Dan bila terkena racun dengan Torune, memang serangga ni tak matilah. So, daripada sinilah Shino mampu untuk mengalahkan Edo Tensei Torune dan menggunakan serangga tersebut, dia meletakkan tag siling jutsu dan mematikan Torune sekali lagi. Okey, setakat ini saja dulu video dari aku. Jangan lupa untuk share, subscribe dan like video ni kalau hampa suka dengan konten ni. Dan kalau aku ada tersalah info, tersalah fakta, hampa boleh drop komen kat bawah. Kita bincang sama-sama. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.